billahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi al-Qur'an al-Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha la yaghuna 'anhum hibalan. Yang saya hormati pengatur waktu penata acara, hadrotal mukarromin, para alimin ulama, ini takut ngejebak saya. Wabil khusus guru-guru kita, Abuya, Kak Ajengan Adat, Pak Ustaz Syamsul, banyak yang besar-besar, Abdul Latif, Pak Mbak Khalil, banyak Ustaz. Mudah-mudahan Allah menambah-nambah kemuliaannya, baik kemuliaan dunia ataupun kemuliaan akhirat. Guru-guru kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, rezekinya melimpah dengan barokah. Yang saya hormati Bapak RW, Bapak-bapak RT, tokoh masyarakat, para pengurus masjid dan musola, tidak lupa pula para sahabat yang alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semuanya hadir di tempat mulia ini mendapatkan rahmat, berkah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak kepada semuanya sebelum menyampaikan materi pengajian pada malam hari ini, kita sama-sama berdoa dulu. Karena kita merasa bahwa kita ini banyak dosa, betul. Kita sangat butuh rahmat Allah, betul. Dan kita banyak kekurangan, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala ditambal kekurangannya. Tapi doanya biar tidak ngantuk dengan syair-syair saja. Siap kira-kira? Ini udah sering dibaca sama kita. Sama-sama ya. Silakan. Allahumma arham ummat Muhammadin. Allahumma ighfir ummat Muhammadin. Allahumma astur ummat Muhammadin. Allahumma jabur ummat Muhammadin.
bacanya sebelum sholat subuh. Bainal adzan wal iqamah. Tapi kalau kita sholihul ibad panjang. Ini mah buat sholawatan aja biar pendek. Pertama Allahumma arham. Kedua Allahumma fir. Ketiga Allahumma stur. Keempat Allahumma jubur. Minta rahmat kepada Allah atas nama umat Nabi Muhammad. Minta pengampunan kepada Allah atas nama umat Nabi Muhammad. Minta ditutupi aib oleh Allah di dunia dan di akhirat atas nama umat Nabi Muhammad. Minta ditambal kekurangan-kekurangan kita dalam ibadah atas nama umat Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Apa ya? Apal, mungkin bukan aja masalah. Ibu bawa HP lagi kan gak direkam. Bapak Ibu hadirin, kita malam ini bisa hadir di tempat mulia ini berdasarkan iman. Betul? Ulangi. Kita bisa hadir malam ini di tempat mulia ini adalah berdasarkan iman. Apa itu iman? Iman itu atas diku, membenarkan, mempercayai apa yang disampaikan Rasulullah SAW, apa yang terkandung dalam Al-Quran, apa yang terkandung dalam Al-Hadis, apa yang disampaikan para ulama tentang syariat, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat. Orang yang mempercayai itu semua adalah bagian tasdik yang diiman. Tasdik maknanya membenarkan, iman artinya percaya. Ia membenarkan karena ada kepercayaan. Kalau tidak iman tidak akan hadir di sini. Untuk apa pengajian kata orang yang tidak beriman? Apa sih manfaatnya itikaf di masjid? Untuk apa berzikir? Kita bisa zikir, kita bisa beritikaf, melakukan sholat, mencari ilmu. Semata modal utama kita hanya karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasdik. Alhamdulillah. Bagi orang yang beriman, ketika ia sudah membenarkan atas keimanannya, bukan sekedar percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul. Allah kita tidak bisa bertemu karena kita manusia awam. Rasul ini kita tidak bisa bertemu karena jasanya sudah wafat. Orang-orang tertentu saja yang bisa berkomunikasi secara ruhani dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirat belum datang, Al-Quran kita tidak hafal, Al-Hadis apalagi, tetapi kita mempercayai apa yang disampaikan guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita, itu merupakan kebenaran. Karena kita percaya apa yang disampaikan para guru, maka kita hadirlah di tempat ini. Alhamdulillah. Masya Allah, mahal ini mahal. Padahal kopi gratis, ya. Sebentar lagi makan gratis. Yang sakit didoain supaya sembuh. Yang sedang punya kesulitan didoain supaya bisa keluar dari kesulitan. Guru kita berdoa yang punya hutang, moga-moga Allah beri jalan untuk bisa membayar apanya, hutangnya. Apa kita tidak beruntung? Beruntung. Karena iman mengambil kita, maka hadirlah kita di tempat ini. Sebagian ulama mengatakan, orang yang tidak mendengar nasihat agama, orang yang tidak mendengar mauidhoh hasanah 40 hari saja, maka Allah akan mendangkalkan hatinya. Ini mengandung makna, semakin kita berjarak dengan agama, semakin kita menjauh dari pengajian, semakin kita tidak bertemu dengan para ulama, maka hati bukan semakin lentur, melainkan akan semakin dangkal. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang pertama. Orang ketika sudah tasdik,
membenarkan kepada apa yang disampaikan guru, apa yang disampaikan para ulama, maka dalam hatinya akan timbul mahabbah. Apa itu mahabbah? Cinta. Ulama menyampaikan agama yang percaya, maka timbul cinta kepada agama. Ulama menyampaikan ilmu, kemudian ia percaya, maka timbul cinta kepada ilmu. Ulama menyampaikan tentang ibadah untuk bekal akhirat, kemudian ia percaya, maka timbul cinta kepada ibadah. Dan berikutnya ia pun, karena agama mengajarkan cinta kepada ahli ilmu, cinta kepada para ulama, sebab ulama warasatul anbiya, maka akan timbul cinta kepada para ulama. Ini yang kedua. Saya sengaja bawa kitabnya, tapi di HP ada nama kitabnya Munyatul Fakir. Kalau mau dibuka silakan. Nama kitabnya Munyatul Fakir. Jadi walaupun HP ini Arab gundul, bukan debat ngopi-ngopi, Arab gundul. Cinta. Kalau sudah cinta, tidak bisa dihalangi apa-apa. Betul atau betul? Bahkan orang tidak akan pernah merasakan lezatnya ibadah kalau di hatinya tidak ada cinta. Kita mungkin sholat ya sholat, tapi hatinya dangkal, tidak sampai kepada Allah. Membaca sholawat dengan berdiri bersama-sama, kita memanggil-manggil Rasulullah, membaca sholat kepada Rasulullah, tapi karena tidak ada cinta di hatinya dangkal, tidak sampai, tidak pernah menyentuh, tak pernah meneteskan air mata atas kerinduannya kepada Rasulullah. Mengapa dangkal seperti itu? Karena hatinya kosong daripada cinta. Ia mengatakan beriman, tapi tidak yakin dalam imannya. Ia mengatakan cinta, tapi lisannya saja, tidak tembus pada hatinya. Oleh karena itu, sholawat tetap sholawat, tetapi hati tak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Insyaallah. Kalau sampai kepada ayat dibaca tadi, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqan nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqan nuri anta engkau adalah matahariku ya Rasulullah. Wa anta badrun dan engkau adalah sangat bulan purnama untukku. Karena kita tidak akan kenal dengan Allah jika Rasul tidak membawa hidayah dari Allah. Kita tidak akan kenal dengan Islam kalau Rasul tidak membawa Islam kepada kita. Makanya Rasul itu sebagai hadi, Rasul sebagai bayan, Rasul sebagai kita cukup mengatakan anta syamsun anta badrun, engkau ibarat matahari, engkau laksana bulan, dan engkau laksana lampu yang menerangi hati. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba kita salawat, anta syamsun anta badrun anta nurun ibarat lentera yang menerangi hati. Sudur itu hati. Alhamdulillah, karena kita beriman, maka timbullah cinta kita kepada para ulama
cinta kita kepada agama, timbullah cinta kita kepada masjid, timbullah cinta kita kepada Al-Quran, timbullah cinta kita kepada sunnah. Itu semua karena modal dasarnya adalah iman kita. Tanpa iman tidak akan ada itu semua. Kalau sudah mahabbah, kata Asy-Syaikh Ibnu Majibah disebutkan dalam kitab Munyatul Faqir, maka akan timbul asyauq. Syauq itu apa? Rindu. Kalau sudah cinta ngaji, seminggu saya tidak ngaji, rindu pengen ngaji. Betul. Masya Allah, ini kapan Pak Ustaz dibuka lagi? Kapan pengajian dimulai lagi? Kenapa bisa begitu? Karena aku rindu dengan ngaji. Kok bisa rindu? Karena mahabbah, ada cinta. Dulu yang pernah muda, ada yang pernah muda di sini ada? Ada yang pernah muda? Mungkin pernah rindu seseorang. Betul. Ketika ke rumah kan, Kak, jangan ada diundang. Setidaknya kita harus bikin tumpeng. Betul. Kalau sengaja cari tongkongannya juga susah untuk pelajaran nongkrong. Tapi dengan hadir ke majelis ilmu, hadir ke majelis zikir, kita tidak perlu kerepotan karena di situ ada ahli ilmu, di situ ada orang soleh, di situ ada ulama. Maka supaya jemaah bisa memandangnya harus memandang cinta, bukan memandang sebel. Siapa yang beresin? Kalau memandangnya dengan sebel mah boro-boro dapat pahala, ya kan? Pentingkah cinta? Penting. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, yusharun nas yaumal qiyamati manusia akan dikumpulkan di hari kiamat dengan orang-orang yang dicintainya. Masya Allah. Kalau kita cinta kepada Rasul, mudah-mudahan bisa dikumpulkan dengan Rasulullah. Cinta dengan ulama, dikumpulkan dengan para ulama. Cinta dengan orang-orang soleh, dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Walaupun kita bukan termasuk orang yang soleh, minimal kita kecepretan dari orang-orang yang soleh. Amin, amin, amin. Siapa sih yang soleh? Kita tahu. Kita tidak tahu siapa yang soleh. Tapi paling tidak di masjid ini kita sedang menjalankan amal soleh. Idza marartum biriyadil jannati fartahu. Qalu wa mariyatul jannah ya Rasulullah. Qala
illa dzikri wa mujalasatul ilmi. Suatu saat Rasul bersabda, apabila kalian melewati taman-taman sorga, parkau, mampir jalan tidak, berbaurlah dengan taman-taman sorga itu. Sahabat bertanya, apa itu taman sorga ya Rasulullah? Rasul menjawab, hilatul zikri, yaitu tempat orang-orang berpikir, yaitu tempat orang-orang mencari ilmu, majlis ilmu, hilatul zikri, majlis ilmu, itu disebutnya taman-taman sorga. Wabi riwayatin al-masajidu, menurut sebagian riwayat yang disebut taman sorga itu adalah masjid. Jadi kalau ada orang sedang dikir, jangan lewat saja, ikutan dikir, mampir ke tempat dikir. Dan kadang-kadang kita ini repot terus ya, berjamaah merajin, tapi bagian wiridan pulang. Ada yang mulai? Oh, sibuk sholat mahir, bagian dikir pergi. Padahal itu penting, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pikirnya sih mau bunyi boleh, tidak bunyi juga boleh. Yang tidak boleh itu tidak dikir. Dikir itu artinya mengingat Allah. Kalau habis sholat di hadis Bukhari, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Dan ditamatkan menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menurut sebagian riwayat lain lagi, la ilaha illallah itu tambahkan yang banyak. Sebab barang siapa yang membaca la ilaha illallah dia mempunyai salah yang dilakukan pada hari itu. Subhanallah. Apalagi kalau banyak. Guru-guru kita suka ngajarin minimal 11 dan tidak illallah dan tidak illallah 11 minimal. Ah, kagok 11 tambahin 65 kali dan tidak illallah. Kok dihitung-hitung lah mau yang ngajarinnya begitu? Enggak usah nanya. Kita tinggal ngikutin aja ya. Percaya aja sama para ulama. Percaya aja kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikit amat 65 tambahin 165. Pada punya tasbih semua. Tasbihnya kantongin doang. Diri dan makhabah. Kemana-mana kantongin tasbih. Gak pernah dipakai diri dan. Ada yang dikalungi. Malah di rumah ada yang berjejer tasbih. Banyak banget, gak tahu buat itu apaan. Kurang 165 tambahin 650 dan ilmu dan ilmu. Kurang tambah 1650 tapi sendiri saja. Jadi imam dikirinya 1000 dipecat. Jangan dulu mentang-mentang jadi imam wiridan yang banyak banget, aduh makmum ada yang belum makan, makmum ada yang kebelet, makmum ada yang ditungguin Bang Emo, makmum ada yang masuk kerja, yang pendek-pendek saja. Karena Rasul mengajarkan imam yang baik itu yang bijaksana, mengerti kepada keadaan makmum. Lain lagi dengan di Masjidil Haram, lain lagi dengan di Masjid Nabawi, itu mah sudah ditentukan mukhasis masjid itu baca suratnya panjang, yang sholat di situ maka siap resikonya lama sholatnya. Yang enak mah di kerawang, cepat-cepat aja, ya kan? Ya cepat, yang penting semua dilaksanakan. Artinya sedang-sedang saja, sekira kita mau dikir. Dikir itu bisa dengan hobi, bisa.
nemu di buku hantem aja. Wah ini nih kunyit bisa jadi emas. Dikit aja. 21 hari puasa di 40 hari gak jadi-jadi. Marah dia, bukunya disobek. Harus berguru. Betul. Wudhu saja berguru, sholat saja berguru, baca Quran saja berguru, dikir juga itu berguru. Kita butuh bimbingan para guru, bimbingan ustaz, bimbingan kiai, bimbingan mursyid. Tanpa itu hampa dikirnya. Ulama tasawuf menyebutkan ma wasola illa bima wasola. Orang tidak akan usul kepada Allah dalam pikirnya, tidak akan tersentuh hatinya, tidak akan tertaut dengan Allah kecuali dengan bimbingan orang yang sudah usul kepada Allah. Ma seseorang tidak akan mulia kecuali ia dengan bimbingan orang-orang yang mulia. Maka tidak akan pintar seseorang kecuali dengan bimbingan orang-orang yang sudah pintar. Begini Pak, boleh saya kasih contoh? Kan zaman sekarang mah zaman media. Tiap pagi ngobrol di WhatsApp grup yang ceramah. Ya kan? Jadi di zaman sekarang ini semua orang menjadi tukang kopi doa sana, ngirim dalil semua, seh, nggak tahu tulisan siapa ya. Wah kan, banyak YouTube, boleh, yang penting qoratu minal YouTube wasyar, qoratu minal kutubi wasyar ilal YouTube, aku baca dari kitab dan aku bagikan lewat YouTube, benar itu. Yang tidak benar itu marah-marah saja. Ada Google, kalau tanpa bimbingan guru, tanpa petunjuk ustaz, tanpa petunjuk mursyid, bisa saja bahaya, bisa salah menerapkan. Kita dikir mandikir, tapi hatinya lupa. Betul. Subhanallah, 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 oh subhanallah. Gak ingat sama Allah, padahal sedang menyebut-nyebut nama siapa? Allah. Baca asmaul husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Itu asma-asma Allah. Tapi yang ngomongin itu tidak ingat kepada siapa? Aneh apa tidak? Baca Quran tidak ingat kepada yang punya alam Al-Quran itu. Siapa itu? Allah. Itu namanya tidak usul, tidak sampai kepada Allah. Maka tidak akan bisa seseorang usul kepada Allah kecuali dengan bimbingan orang-orang yang sudah usul kepada Allah. Butuh mursyid, butuh guru, saya pernah di sini ngomongin tiga perkara. Bekal, alamat, tujuan. Pernah dengar ya? Pernah. Ini isinya nih. Bekal kita punya, alamat sudah dikasih. Yang dituju tahu namanya. Berangkat itu nyari-nyari alamat. Sekalipun ngantongin alamat, bisa saja orang tersesat jalan. Atau mungkin belum sampai kepada alamat, bekal sudah habis duluan. Betul. Apa itu bekal? Bisa ilmu. Apa itu bekal? Bisa ibadah. Apa itu alamat? Alamat itu adalah petunjuk jalan. Tapi kalau tidak diangkat oleh orang yang pernah sampai ke
tidak mustahil bertemu dengan kesesatan. Nih, perhatikan. Bekal punya? Punya. Alamat ada. Bisa saja sesat. Beda kalau berangkatnya itu dengan orang yang sudah pernah sampai ke tempat itu. Contoh, Bapak ingin ke pesantren saya, ke Pangandaran. Oh, Pangandaran mah tahu. Alamatnya ada. Duitnya cukup. Dikira jalan cuma satu kan. Duit belum sampai di tujuan, habis duluan. Atau paling tidak ikutin Google Map. Belok kiri, kiri. Tetapi belok kanan, kanan. Ketemunya hutan belantara. Ada jalan, tapi tidak bisa ditembus. Lain lagi kalau kita berangkatnya dengan orang yang pernah sampai, maka duit ongkosnya bakal cukup dan kita tidak akan tersesat jalan. Ini paham maksudnya? Paham ya? Begitu ilmu di buku ada. Bisa cari di internet, bisa beli di toko. Tujuannya siapa? Allah. Kita tahu dengan nama Allah. Tetapi kalau tidak dengan orang yang sudah sampai hatinya kepada Allah, mungkin tersesat. Contoh, suatu waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sedang berzikir. Gak tahu apa baca zikirnya, zikir saja, menyendiri. Tiba-tiba ada yang datang, wahai Abdul Qadir, cukup zikirmu. Aku adalah Allah Tuhan. Coba, oh, dikeroncong kita lagi menyendiri di atas masjid zikir. Emang bulan cukup, jangan zikir terus. Aku ini Jibril. Oh, pulang cerita ke teman-teman, ada Jibril datang. Iya kan? Apa mungkin mengaku bukan sekedar Tuhan tapi mengaku malaikat yang datang? Padahal itu adalah iblis yang akan menyesatkan. Oleh karena itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjawab kepada yang membisiki, pergi kau setan, engkau adalah musuhku dan kau adalah musuh Allah. Padahal itu setan ngaku Gusti Allah. Ini gambarannya. Kepada seorang wali pun ada godaan, apalagi kepada kita. Maksud saya begini, alhamdulillah kita itu ada pengajian, alhamdulillah kita itu punya guru, alhamdulillah kita itu punya ustaz. Artinya kalau kita ada kebingungan, ada tempat untuk bertanya. Yang paling penting kepada kita adalah iman. Kedua, cinta. Yang ketiga, letakkan rindu. Yang keempat, mujahasatihim. Duduklah dengan mereka dan pandanglah dengan mata cinta. Pandanglah dengan hati sayang. Karena kata Rasulullah SAW, orang yang mencintai satu golongan, ia akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Amin. Allahumma. Ini keuntungan ngaji. Makanya jangan kendor-kendor. Di luar sana tuh banyak yang pengen ngaji Pak. Banyak. Cuman oleh Allah tidak diberi kesempatan. Sibuk. Begitu ada waktu, pengajiannya udah berubah. Begitu dia ada di rumah, tidak ada pengajian. Pas ada pengajian, dia yang tidak di rumah. Dilalahnya. Berarti dilarang. Ada halangan menunggu. Hatinya ingin berjamaah. Begitu maghrib, tiba-tiba kebelet. Begitu isya, tiba-tiba mau kemana. Padahal dalam hatinya ingin. Tapi Allah tidak menginginkan dia masuk ke masjid. Tapi Allah tidak menginginkan dia bercampur dengan orang-orang soleh. Allah tidak mau. Karena setiap gerakan kita, pikiran kita, aktivitas kita tidak akan lepas dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting adanya di masjid, di majlis taklim, kita bersyukur kepada Allah
belajar, kita sama-sama belajar. Ada guru-guru kita di keroncong mah istimewa, ada sholat tasbih, ada ya. Cuman begitu saya ngintip kok sedikit kita melihat kita orangnya baru pada tidur, kecapean. Suka ngintip saya. Ngintip, kalau kiai mau pertugurannya ngintip, yang penting jangan ngintip orang mandi aja ya. Alhamdulillah, yang tidak mampu ke masjid, latas bayinya di mana? Di rumah. Tapi jangan sampai di rumah kagak, di masjid kagak ya. Masya Allah, ada pengajian bulanan, sebentar lagi maulid nabi. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dimudahkan urusan dunia akhirat. Rizkinya semakin melimpah, semakin baru, luar biasa. Dan ini harus diestafetkan ke anak cucu kita. Pernah pesan di sini, saya di zamanun ala ummati yang firru nabi ulama wal hukum. Bayar dari ya Allah mintalah tiba liyatin awaluha kiyar ma'illahu mimbarukati kasmi wasaniha yusallituhumullahu sultana zaliman wasalisuha yakhrujuna minat dunya biwai iman. Akan datang suatu zaman kepada umatku kata Nabi, mereka betul, malam juga lembur,
karena ngejar target yang orang punya setoran. Keuntungannya banyak, dompetnya banyak, duitnya terus bertambah. Tapi tidak pernah ingin datang pengajian, datang ke ustaz memperbaiki ibadah. Ke ustaz, barangkali sholat saya ini salah karena sejak kecil saya tidak pernah belajar agama. Sekarang saya sholat itu karena sudah pensiun. Dulu mampu, mulai balik sampai umur 50 tahun tidak pernah sholat. Bingung, takut mati dengan hutang sholat. Yang bisa menyelesaikan caranya adalah ilmu agama. Bagaimana Pak Ustaz caranya? Kata Ustaz, kodok. Bayangkan, umur 50 tahun dikurangi 15 berapa? 35. 35 tahun. 35 kali 360 hari. Berapa hari itu? Sehari ada 5 waktu sholat. Berapa hari itu? Korbannya terus. Kodok, ya. Kan di Madrasah Syafi'i ada Imam Suyuti, Imam Suyuti membolehkan kodok alina itu. Maghribnya cuma 3, kodoknya 300 kali. Masya Allah. Tapi kalau tidak ditahan, nah orang yang pendapatannya pas-pasan, tapi merasa hidupnya banyak kesalahan, ia akan datang ke majelis ilmu, ia akan datang kepada kiai, kepada ustaz, bertanya bagaimana menyelesaikan hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha baik. Jangan putus asa, karena dulu banyak dosa, banyak sekali caranya. Karena orang yang mencintai kepada agama, ia akan berpikir dengan taubat. Cara taubat itu banyak. Ada yang dengan istighfar, astagfirullahaladzim, sampai nangis menyesali dosanya. Dan kadang-kadang kita makan istighfar diperbanyak, malah mual, menumpah, boro-boro nangis ya. Tidak tersentuh hati. Tuh, tidak bisa dengan itu bersedekah yang banyak. Karena ada dosa yang dia tidak bisa bertobat dengan istighfar, tapi Allah mengampuninya dengan sedekah. Berbuat baik dengan sedekah. Pernah saya ceritakan di zaman Nabi Musa alaihi salam, ada seorang wanita pelacur yang diampuni Allah karena menolong seekor anjing yang sedang kehausan. Di tengah padang pasir ada seekor anjing lagi mele aja. Matanya udah melek-melek, tinggal putihnya doang, mau mati. Kehausan. Ini anjing lapar nih. Ini anjing haus nih. Dia copot sepatunya lalu ditimbakan ke dalam sumur. Ia ambil apa? Air. Airnya itu diminumkan ke seekor anjing, dan anjing itu hidup kembali. Detik itu Allah menyampaikan wahyu kepada Musa bahwa aku mengampuni dia Musa karena ada kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kepada anjing, apalagi kalau ke sesama umat manusia. Istighfar gak bisa, sedekah enggak, pelit, makin pencet. Masya Allah. Sedangkan di kuburan itu amal apa sih, bukan jabatan ya, yang bakal ngurus, tetapi amal soleh. Yang menginginkan
setiap malam Jumat itu saja. Ini mau dikirim doa dari masjid, kok gak pernah ke masjid. Dibacain mah dibacain, cuman gak tahu Allah terima apa kabar. Orang gak pernah ke masjid, sholatnya juga waktu disolatin doa. Insyaallah. Na'udzubillah bimin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan segala kebaikan yang sudah kita lakukan diterima. Segala kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kita, tetangga, dimanapun berada, kita doakan yang masih berat melangkahkan kaki untuk haji, ibadah, sedekah, kita doakan moga-moga mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji malam jangan lama-lama, orang sering ini ketemu ya, dikit saja, cintai ilmu, cintai orang-orang yang punya dikir, jangan lolos rem, main sendirian, nanya dulu sama guru, jelas-jelas. Masa mau kayak musadek yang bobor ini sih, nah, bertoriko kudu ke guru toriko, mau belajar tukang kudu ke tukang, belajar matematika kudu ke guru matematika. Kita ketika menemukan hal yang tepat, maka akan sampai pada tujuan kita. Kita berdoa lagi dengan yang tadi itu, sama-sama siap. Udah bisa kan? Cak, supaya di rumah bapaknya lagi banyak urusan, sholawatin aja. Bapaknya pengen kawin lagi, doain biar dia ampuni dosa. Amin. Allahumma Robbana innaka